Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Egerian. Teman-teman, sudahkah bersyukur hari ini dan mengucap alhamdulillah? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Egerian, untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri, kita bisa bercermin kepada proses kepompong menjadi kupu-kupu. Memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Jadi kalau teman-teman nih ada masalah sama masing-masing temannya, terus teman-teman bisa memaafkan, ternyata langsung pahalanya dari Allah, teman-teman. Masya Allah ya. Jadi jangan pernah kita ragu untuk memaafkan orang lain. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah. Ketua penjahat tersebut pun merasa sangat terpukau dengan kejujuran dari Imam Syafi'i.